Alat tenun tradisional atau gedogan, terbuat dari kayu dan di beberapa daerah ada yang terbuat dari bambu, fungsinya yaitu untuk mengaitkan benang lungsi. Menenun adalah sebuah proses pembuatan barang-barang tenun dari kain, yakni persilangan antara dua set benang, dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang lungsin. Mas Adil yang gede, mahal-mahal. Operasion alat nap. Umur 5 tahun. Adapun peralatan tenun yaitu peralatan atau mesin bagi penenun benang menjadi tekstil atau kain, fungsi landasan peralatan tenun bagi tempat memasang benang lungsin. Setiap pekerjaan di sekitar kita mempunyai peran masing-masing, seperti penenun, berperan untuk mengubah benang menjadi kain atau bakal kain. Sewaktu membuat tenunan ikat, dan sebelum ditenun menjadi kain, helai demi helai benangnya diikat terlebih dahulu. Dalam proses pemasangan benang ke dalam mata gun, benang satu persatu dimasukkan, dan kisi-kisi atau suri dengan sebuah alat, kemudian benang digulungkan ke dalam alat yang bernama paso. Agar benang pakan dapat diselipkan di sela-sela benang lungsin, untuk menjadi tekstil atau kain. Jadi dalam sehari-hari 3 meter disiap? 2 hari 2 meter setengah. Jadi malilang mau mengoperasikan alat nak? Mana bang? Ada warnya? Tenunan. Jadi ini sudah lak bisa ndak teh? Berlanjut dari proses weaving atau menenun kain, dan untuk langkah selanjutnya dari proses penenunan kain. Tergantung pesanan berarti. Main dulu sih, Mamang. Arina ke tempatan Mama tambah main ikna, kan biasanya buat siap. Ada dua ujung bilah kayu pada alat penenun ini. Ujung pertama diikat kepada tiang, sedangkan ujung yang satunya lagi dikaitkan kepada badan penenun.